Pemirsa, eksekusi rumah tinggal di Bekasi, Jawa Barat ricuh. Kericuan terjadi usai jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi membacakan surat keputusan. Eksekusi rumah tinggal di Kampung Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh. Sejumlah massa dari pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi langsung merangsek masuk usai pembacaan surat putusan dengan mendorong pagar rumah termohon dan mengeluarkan seluruh perabot milik termohon. Eksekusi mendapat perlawanan dari termohon karena ada perbedaan di antaranya alamat objek eksekusi. Namun pihak jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap bersikukuh atas dasar putusan dan sesuai dengan nomor sertifikat hak milik. Artinya kami juga mengacu dari sertifikat nomor pengukuran sama nomor sertifikat, titiknya tetap berada di sini. Kalau soal alamat RTRW kan bisa saja itu hanya terjadi salah pengetikan. Dari awal pun tidak pernah dibantah. Sementara itu, kuasa hukum dari termohon eksekusi menilai yang dilakukan jurusita tidak manusiawi. Ada penyelundupan, tapi kita melihat grosir selalu itu jelas kok. Alamat klien kami itu adanya di RT 003, RW 01, nomor 45. Kenapa ini bisa berubah? Ya kan? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Pihak termohon juga mengkritisi di mana objek eksekusi telah dilelang dan pihak termohon meminta dokumen lelang sejak lama tak kunjung diberikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.